Halo Smart viewers jumpa lagi dalam program Rumah Demokrasi tentunya bersama saya Trisna Prandawa. dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu imigran yang tengah melebar di kawasan negara bagian barat dan kita sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Amalia. Lo apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Okay. Apa kabar juga Mas Trisna? Baik, ini Tuhan. <laughs> Oke, okay. Bu kalau misal um, Ibu melihat uh, isu imigran yang kini tengah semakin meluas, itu seperti apa sih menurut pandangan Ibu? Iya, yeah, uh... Krisis imigran ini atau krisis pengungsi ini uh, dikatakan sebagai sebuah krisis imi, uh, krisis pengungsi terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Jadi bisa dibayangkan ya Menteri ya yeah. bagaimana magnitude-nya, bagaimana okay. besarnya kasus ini uh, karena terjadi di di masa damai okay. gitu ya. Tapi terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Jadi okay. bisa dibayangkan bagaimana uh, bahwa Uh, apa namanya ka uh, kasus ini sebetulnya sudah menjadi perhatian dunia. Oke. Okay. Gitu. Dan itu juga ditegaskan oleh Pau, uh, oleh uh, paus ya di sekitar beberapa bulan yang lalu juga ikut menegaskan ini bahwa ini adalah krisis yang sangat harus mendapat perhatian dari dunia internasional okay. karena itu dia adalah satu krisis kemanusiaan terbesar setelah perang dunia kedua. Oke. Okay. Tapi kasus imigran ini itu lebih banyak diakibatkan uh, dengan adanya perang Perang antar negara ini, atau dengan uh, adanya warga miskin. Nah, ini yang menarik. Kalau krisis kemanusiaan pada waktu Perang Dunia Kedua itu diakibatkan oleh perang antar negara, Betul. ya, waktu itu, hmm. ya. Nah, kalau yang terjadi pada saat sekarang, dika, uh, sebagian besar diakibatkan oleh perang in antar negara, okay. jadi krisis internal atau okay. domestic crisis, okay. seperti yang kita lihat. Uh, Pengungsi itu kan banyaknya datangnya dari Syria ya, okay. kemudian Afghanistan, kemudian Irak, okay. ke ada juga dari Somalia, dari okay. e Eritrea. Uh, hampir semua negara tersebut mereka mengalami apa yang disebut dengan domestic crisis okay. atau krisis uh, domestik. Nah, uh, jadi menjadi hal yang menarik sekaligus okay. juga memprihatinkan yeah, terjadi di sini ya bahwa ternyata bentuk konflik lain yaitu konflik yang terjadi antar apa di dalam negara itu ternyata bisa menghasilkan pengungsi dalam jumlah besar dan okay. Mengapa berakibat pada tragedi kemanusiaan okay. ini gitu dan untuk kondisinya saat ini apakah jumlah pengungsi itu semakin besar atau semakin berkurang uh, semakin besar semakin trennya besar? semakin besar ya kalau akibat perang yang tadi ya akibat perang antar sesama mereka Betul. itu krisis internal dan karena begini kalau krisis internal itu selain kemudian mengakibatkan arus pengungsi yang mereka apa uh, keluar dari negaranya karena mencari perlindungan atau okay. mencari tempat yang aman. Mereka juga sebagian uh, berusaha mencari kehidupan yang lebih baik okay. karena kan kalau negaranya apa per, hancur karena perang, okay. itu kan pasti kondisi perekonomiannya juga sangat turun ya, ya Mas ya Jadi secara natural mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain okay. seperti itu. Dan kebanyakan pengungsi ini menuju ke wilayah Barat ya, Betul. lebih ke Amerika Betul. dan juga Eropa. Betul, Eropa Barat. Nah, belakangan beberapa belakangan -belakang ini Amerika juga mm -hmm. uh, ketika dipimpin oleh Donald Trump mm -hmm. juga mm -hmm. membentengi ya dengan mm -hmm. Meksiko apalagi ya. Mm -hmm. Dan dan Eropa juga mulai membentengi. Apakah itu melanggar hak asasi manusia sendiri? Uh, bisa dibilang seperti itu mm -hmm. karena bagaimanapun juga memberikan bantuan atau pertolongan pada sekelompok uh, masyarakat yang terancam jiwanya okay. ya. Karena kan sebagian besar mereka mengalami Uh, kondisi yang apa ya mengancam jiwa apabila okay. mereka tetap uh, tetap stay gitu mm. di uh, negara asal mereka karena negara asal mereka itu sudah mengalami peperangan okay. atau bisa jadi mereka misalnya berada di posisi yang berseberangan dengan pemerintah okay. pada waktu itu mm. mereka akan mengalami resiko Um, apa menjadi musuh politik okay. gitu ya jadi sebetulnya tiap negara seharusnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan okay. nah apakah kemudian mereka akan diberikan hak untuk tinggal okay. gitu ya residensi itu itu hal lain okay. tapi sebetulnya setiap negara itu berkewajiban untuk memberikan perlindungan yang uh, pada saat itu juga okay. gitu misalnya mereka terdampar hmm. gitu ya uh, apa mereka misalnya habis Pakai boat dari negara asalnya, kemudian mereka terdampar di satu negara yang menjadi negara tujuannya, negara tersebut harusnya memberikan pertolongan, Harus. gitu, wajib, gitu. Ya? wajib. Tapi dalam kasus ini, apakah negara tersebut uh, wajib menampung atau membatasi berapa jumlah penampung yang masuk? Nah, itu dia yang kemudian memang menjadi kontroversi okay. sekarang, karena bagaimanapun juga memang uh, tiap negara punya kedaulatan ya, okay. termasuk juga untuk uh, apa menangani arus pengungsi atau untuk menangani bagaimana dia bersikap terhadap sekumpulan warga negara yang bukan dari negaranya okay. gitu kan ya, jadi memang sebetulnya tiap negara juga berhak memper memperlakukan peraturan-peraturan hmm. uh, tertentu. Nah tapi di satu sisi tetap kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi hmm, seperti itu. itu ya. Jadi uh, apa namanya? Jadi ter terlepas dari apapun kebijakan yang akan diambil oleh negara tersebut seharusnya kemanusiaanlah yang harus dikedepankan seperti okay. itu. Nah, nah. Kalau kita lihat negara-negara yang yang pas sedang berlomba-lomba membangun tembok mm -hmm. sebenarnya untuk menghalau para pengungsi dan juga imigran. Lalu sebenarnya dari man dari negara mana sajakah para pengungsi itu atau paling banyak dari wilayah mana sih Paling banyak masih didominasi dari pengungsi dari Suriah, dari, dari Syria. Syria ya karena memang Syria adalah negara yang mengalami konflik terbesar okay. uh, konfliknya itu dimulai sejak tahun 2011 sampai sekarang uh, walaupun sudah ada eskalasi eh sudah ada penurunan ya penurunan eskalasi tapi masih masih okay. masih apa konfliknya masih berjalan kemudian disusul oleh Afghanistan Kemudian juga Irak ya, ada juga Kosovo, uh, Albania, kemudian juga ada Pakistan. Tapi memang yang terbesar itu ketiga itu, ada okay. uh, tiga negara itu, negara itu negara Syria, ya? Afghanistan serta Irak. Okay. Dan ketiga negara ini adalah negara yang tadi saya sebutkan tadi itu mengalami perang, ya? per, uh, krisis domestik, domestik itu gitu, internal ya? internal konflik. Oke, okay. nah kalau kita melihat ke flashback lagi ke belakang, mm. apakah imigran uh, ini kasus imigran ini juga sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, apakah atau baru tahun-tahun ini? saja. Yang pasti sih selalu akan ada okay. ya Mas Snas ya, adanya sekelompok orang yang kemudian meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan, mencari rasa aman yeah. gitu ya, uh, atau mencari penghidupan yang lebih baik itu sudah 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 berjalan seiring peradaban okay. manusia mungkin. Tapi memang jumlahnya yang meningkat tajam itu tadi uh, sejak uh, konflik Syria ini. Okay. Karena uh, selain konflik Syria menghasilkan pengungsi yang sangat besar jumlahnya Konflik-konflik sebelumnya juga menambah gitu okay, ya, jadi betul. kayak misalnya Afghanistan gitu ya, kan belum selesai juga, kemudian Irak juga masih belum sepenuhnya selesai. Nah mereka juga menyumbang terhadap tingginya uh, tingkat uh, migran ini. Oke. Okay. Kalau gitu. kalau kita lihat semakin kesini kan semakin banyak. Kalau mm -hmm. menurut ibu jawab, iya atau tidak? Apakah uh, mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa? Iya. Yeah. Iya. Oke. Okay, nanti kita akan bahas mm -hmm. lagi. Okay. yang Dan kawan tetap di Rumah Demokrasi bersama saya Trista Prandjawa. Oke, terima kasih, Smart Viewers. Ada masih Setia bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan tentunya masih bersama dengan saya Trista Perandawa, dan juga dengan Ibu Amalia Kebu. Kalau ya. tadi kita uh, pertanyaan sebelumnya adalah apakah ini memiliki pengaruh yang luar biasa? Ibu bilang ada pengaruhnya apa sih sebenarnya Ibu dengan uh, banyaknya imigran yang masuk ke wilayah negara tersebut? Hmm, yang jelas sih memang kalau untuk dari negara penerimanya itu sendiri ya uh, itu akan mengakibatkan Uh, efek sosial politik dan ekonomi ya seperti itu uh, untuk itulah kenapa kemudian negara-negara yang menjadi tujuan itu hmm. memberikan reaksi yang berbeda-beda ya terhadap kedatangan kedatangan para imigran ini gitu yang selanjutnya sih menurut saya ini adalah sebuah krisis kemanusiaan itu tadi hmm. ya yang skalanya internasional hmm. bagaimana kemudian berbagai sekelompok uh, orang yang terancam itu tadi jiwanya mereka ingin mencari uh, kehidupan yang lebih baik gitu ya mencari kehidupan yang lebih aman tapi kemudian mengalami uh, penentangan sementara negara yang menolak pun punya alasannya okay, sendiri iya. gitu jadi ini seperti inilah krisis iya. yang terjadi kalau menurut saya. Oke. Okay. Hmm. Nah uh, uniknya dari isu imigran ini adalah Suriah misalnya Bu, hmm. dulu kan negeri ini aman setosa namun penguasa Suriah yakni Bashar al-Assad al dan juga Partai Sosialis Baat tidak disukai oleh uh, Amerika Serikat dan juga Eropa. Apalagi Bashar menolak proyek pipa gas Qatar yang rencananya akan mengalirkan gas alam langsung dari Qatar ke Eropa. Begitu juga dengan Irak, Libya, Sudan, dan juga negara-negara sekitarnya. Hmm. Nah, singkat cerita, demi kepentingan ekonomi dan geopolitik, negeri itu diseret dalam perang. Namun mengapa ketika rakyat yang berlarian ke luar negeri untuk menghindari perang, termasuk ke Eropa, mereka disambut dengan pagar-pagar yang berduri? Hmm. Itu <laughs> <laughs> iya, kelihatannya unfair seperti iya. itu ya. Padahal krisisnya sendiri kurang lebih dipicu atau atau apa namanya negara-negara besar ini isu kecampur gitu betul, kan. Betul. Tapi begitu krisisnya, es, gitu iya, di dalamnya, betul. Iya. Tapi begitu krisisnya sudah mencapai puncaknya, okay. terjadi krisis kemanusiaan. Mereka nggak menerima okay, gitu ini. kan. Ya inilah yang memang terjadi dalam uh, politik internasional betul. ya. Hal-hal seperti inilah yang kadang tidak bisa kita hindari okay. gitu. Uh, tapi memang ada satu hal ya, Mas Riznaya di sini, bahwa uh, krisis kemanusiaan ini uh, selain itu tadi apa namanya dipacu juga oleh sebetulnya keterlibatan dari negara-negara besar okay. ini okay. tadi ya Eropa Barat dan Amerika Serikat. Uh, kenapa kemudian para pengungsi ini jadi tidak bisa juga diterima oleh negara-negara okay. yeah. uh, Eropa Barat Terima dan, Barat dan Barat Amerika itu. itu? Tidak terlepas juga memang dari politiknya okay. gitu ya uh, terjadi. Tren bangkitnya populisme di dunia saat ini, yang di uh, dimana banyak negara, terutama memang di Eropa Barat ya, di Eropa dan, Amer dan Amerika juga tentunya adalah contoh yang paling jelas. Pemimpin yang terpilih itu adalah yang berorientasi. Uh, kanan Oke. ya ultra kanan mm -hmm. mereka ini adalah pemimpin yang nasionalismenya itu sangat tinggi Tigi, atau disebut tol. ultranasionalis Lati dan yang kita betul ya. betul mereka ini rata-rata uh, tidak suka pada imigran okay. ataupun kalau mau ditutup-tutupin gitu mm. ya uh, pakai jargon apapun tetap kelihatan gitu yeah. ya mereka sebetulnya tidak terlalu welcome dengan imigran baik yang secara terbuka maupun yang okay. secara tidak uh, tidak apa namanya tidak terang-terangan mm. seperti itu jadi menurut saya ini adalah uh, apa uh, itu tadi adalah campuran dari memang politik, apa uh, situasi politik internasional dunia sekarang di, dicampur juga dengan tren global okay. adanya penguatan populisme ini. Okay. Okay. Berarti sebenarnya secara tidak langsung cuci tangan ya Bu ya, antara dua negara yeah. ini benar-benar yang melepas karena mereka punya tujuan politiknya betul, tersendiri betul. Yang pen, ketika mereka uh, tidak memikirkan akibatnya ya. Betul, betul. Yang penting pokoknya kepentingannya, kepentingannya tercapai. Sendiri, yeah. gitu. okay. nah, akibatnya itu nanti, <laughs> lihat yeah. nanti gitu kan. Nah, sejauh ini negara Eropa mana saja kah yang terbuka bagi imigran dan negara Eropa mana saja yang menutup dirinya? Karena kalau kita lihat di berita-berita, hmm. uh, ada beberapa negara Eropa yang mau menampung imigran gitu dan ada beberapa negara mm -hmm. Eropa yang benar-benar menolak sejak mm -hmm. awal. Yang pasti yang masih uh, gesture-nya friendly gitu ya nah. masih menunjukkan keterbukaan terhadap imigran itu adalah Jerman. Jerman dan memang Jerman menjadi tujuan utama dari para migran ini. Uh, kalau yang jelas-jelas menutup itu Hungaria ya, okay. Hungaria kemudian juga. Uh, ada beberapa negara lain seperti Macedonia, kemudian Bulgaria juga okay. uh, menutup atau minimal tidak inilah ya tidak terlihat sangat tidak bersahabat okay. gitu ya okay. dengan dengan para imigran ini. Uh, kecenderungan yang sama juga mulai diperlihatkan oleh negara misalnya Italia, okay. kemudian Yunani. Nah ini memang atau Spanyol hmm. juga mulai terlihat. Nah ini diakibatkan juga sebetulnya oleh karena kondisi perekonomian mereka, jadi karena mereka juga intinya gini mereka juga lagi susah gitu, iya, jadi kalau terus ke tambahan orang baru hmm. itu kan bakal lebih susah lagi iya. gitu ya. Tapi yang menarik, uh, yang menarik sekaligus memprihatinkan itu tadi ya, Swedia pun sebagai satu negara yang sebetulnya cukup ramah terhadap imigran itu mulai juga melakukan uh, ini pengetatan terhadap okay. masuknya imigran. karena ini. sudah cukup lumayan banyak yang masuk ya, ke sana betul, ya. Iya betul betul, dan memang ini menjadi tren yang mengkhawatirkan okay. ya bagi krisis kemanusiaan ini ke depannya ya kalau menurut saya karena ternyata makin banyak negara yang kemudian memperlakukan uh, stricter regulation okay. gitu atau pembatasan limitation terhadap para imigran ini. Oke, okay. kalau apa pengaruhnya nih Bu? Kalau misalnya tadi hmm. imigran kan banyak yang mau masuk dan banyak negara-negara yang menutup, hmm. membuat tembok-tembok hmm. gitu, membuat hmm. pagar agar mereka tidak masuk. Apakah ada uh, dampaknya bagi negara-negara lain, khususnya di Indonesia sendiri? di Indonesia sendiri hmm. atau bagi negara yang bagi kedatangan, negara, lain negara yang didatangi hmm. itu, oke. Okay. Yang pasti sih uh, banyak sekali ya, karena kan bagaimanapun migran ini kan manusia yang nerima manusia, jadi kan pasti akan ada interaksi hmm. di dalamnya. yang nah, Pasti sih uh, dari sudut keamanan, dari sudut keamanan ini menjadi faktor yang cukup penting hmm. karena migran ini kan sebagian besar dari negara Timur Tengah, okay. ada juga dari Afrika dan mayoritas beragama Islam okay. ya uh, di kalangan masyarakat Eropa itu masih sulit untuk melepaskan antara terorisme dan Islam. Jadi mereka apabila melihat se -apa, sejumlah besar okay. imigran dari yang berwajah Timur hmm. Tengah itu tadi ya dan kemudian beragamanya beda beragama Islam, mereka kemudian ketakutan bahwa okay. ini akan uh, terkait dengan terorisme. Hmm. Apalagi itu bukan hanya ketakutan tapi ternyata benar kan hmm. ya di, seperti ada serangan teroris, serangan teroris di itu Prancis di Belgia di pada London waktu juga itu juga. di London. So. Jadi itu semakin kemudian menyuburkan kekhawatiran dan ketakutan okay. mereka. Yang kedua yang pasti adalah uh, ekonomi itu sudah jelas ya karena bagaimanapun para imigran ini kan juga mereka harus uh, mendapatkan apa uh, makanan kebutuhan ya, hidup hmm. ya makanan kemudian shelter apa tempat tinggal dan pekerjaan nah, mereka harus berkompetisi dengan penduduk uh, negara yang dituju tersebut okay. sementara tren perekonomian dunia kan sekarang sedang menurun ya, terutama di uh, uh, itu juga dialami oleh ya, negara Eropa ya. Dan yang ketiga itu juga berkaitan dengan uh, sosial kultural ya karena kan juga sebuah hal yang mm, membutuhkan waktulah kalau tidak saya bilang sulit untuk kemudian dua masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda ya dengan ras yang berbeda itu bisa Hmm, apa bisa kemudian berinteraksi sebagai di satu komunitas yang menyatu okay. gitu Be itu juga satu, satu lainnya, betul integrasinya iya okay. ya, itu dia hmm. nah kalau kita lihat nih dalam pidato Paus Fransiskus beberapa hari hmm. yang lalu hmm. beliau menghimbau kepada umatnya untuk memperhatikan dan membantu kaum migran apakah ini memiliki dampak yang besar bagi negara Eropa dan juga Amerika Serikat khususnya dalam menangani imigran hmm. Sadly ya, <laughs> saya harus bilang mungkin nggak terlalu banyak sih, Enggak terlalu, banyak gak terlalu pakai, tidak, ya. tidak terlalu banyak. Paus memang seorang apa sefigur agamawan, rohaniwan yang sangat dihormati okay. dan saya pribadi sebetulnya sangat respect sama okay. beliau karena saya lihat beliau, beliau ini kayak reformis Pope gitu ya, okay. banyak sekali ucapan-ucapannya yang apa namanya yang benar-benar sangat uh, progresif gitu ya betul. untuk tatanan dunia sekarang. Tapi bagaimanapun juga kan yang apa ya dia uh, pop itu kan figur rohaniwan Betul. gitu. Tetap saja kemudian yang memberlakukan kebijakan itu adalah uh, pemerintah. Pemerintah. pemerintah, kepala, kepala negara balik pemerintah lagi iya ya. gitu. Mungkin himbauan moral ya, okay. tapi apa ya tentunya kita berharap yang okay. baik mudah-mudahan saja memang ini kemudian menginspirasi kalaupun bukan pemerintah dari negara-negara ini minimal warga negaranya warga okay. negara yang negara, -negara, apa, negara yang didatangi pengungsi tersebut mereka uh, apa mempertahankan solidaritas inilah gitu kalaupun tidak meningkatkan mereka tetap mempertahankan solidaritas terhadap para migran ini. Okay. Jadi kalau menurut ibu sendiri pandangan ibu sendiri mm -mm. kalau misalnya kita tanya salah atau tidak Amerika Serikat dan juga Eropa itu membenteng atau membatasi imigran yang masuk. Kalau pendapat saya pribadi sih saya bilang salah. Salah ya? Salah. Oke, okay, nanti kita bahas <laughs> lagi ya. Oke. Oke, selamat tetap di rumah demokrasi. Yes, maaf -maaf, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Rumah Demokrasi. Bu. kita akan lanjutkan perbincangan kita yeah. dulu ya. Kalau tadi uh, kita lihat, Bu, saya pernah baca artikel tentang mm. uh, isu imigran ini gitu. Mm. Suatu negara juga dia mm. mungkin berada di tengah-tengah. Karena kalau dia menolak, uh, dia juga mendapat kecaman dari negara-negara lain kenapa dia menolak uh, imigran ini. Mm -hmm. Tapi kalau dia menampung semua, pasti imigran ini akan masuk ke negara itu akan lebih banyak dan populas, populitas di dalamnya pun akan semakin bertambah dan seperti betul, tadi betul. Ibu bilang ek, perekonomian mereka pun akan semakin meningkat. Nah, menurut Ibu kalau tadi Ibu bilang salah itu seperti bagaimana? Iya, jadi memang uh, cukup dramatis ya. Iya. Tapi yang kenapa saya bilang salah di sini adalah tiap negara sebetulnya tidak boleh kemudian tidak menerima gitu okay. ya. Se, uh, se, ini apa namanya sekumpulan orang ini yang masuk ke, ke negaranya kalau mereka dalam kondisi yang sudah antara hidup dan mati gitu loh ya karena kan banyak dari mereka itu yang apa pakai kapal mm, ya betul. seadanya iya. gitu kan dan motivasi mereka kan sebagian besar semata-mata mereka memang mencari keamanan gitu loh ya, perlindungan betul, ya. perlindungan nah kalau kemudian nanti apakah mereka akan diberikan uh, kewarganegaraan atau mereka berapa lama mereka boleh stay? nah itu dia itu masalah lain yang bisa diatur tapi kalau sampai menolak pada saat mereka sampai di perbatasan itu sebetulnya menurut saya sangat salah okay. gitu secara kemanusiaan okay. gitu ya jadi seperti itu sih jadi masih membatasi bisa. Masih, bisa ya, masih bisa masih bisa masih, masih boleh uh, ya tapi kalau sampai kemudian Melarang tidak sama semelarang bahkan misalnya disuruh balik okay. lagi gitu ya dalam kondisi yang mereka udah dehidrasi ya. kelaparan banyak anak-anak dan perempuan atau orang tua itu menurut saya sudah melanggar uh, kemanusiaan. sebenarnya ada nggak sih bu sebenarnya lembaga atau peraturan internasional yang menangani masalah imigran khususnya imigrasi kali ini? Eh, uh, yang jelas. UN punya ya, okay. PBB punya namanya uh, badannya UNH, uh, UNHCR ya, okay. United Nations High Commissioner for Refugee. Itu memang adalah lembaga khusus dari PBB yang menangani masalah pengungsi hmm. ya. Okay. Kemudian ada juga IOM, institusinya uh, International Organization for Migration. Tapi ini bukan bukan lembaga UN, uh, UN ya. Hmm. Kalau untuk peraturannya sendiri uh, ada uh, apa? Sudah ada konvensi internasional. Itu namanya UN Convention On the status of refugees, okay. ya, itu tahun 1951 dan sudah banyak negara yang meratifikasi dan menandatangani. sayang Indonesia belum, Betul. ya. Dan negara-negara ini berkewajiban untuk menerima okay. uh, para pengungsi ini, okay. ya. Berarti berkewajiban berarti berkewajiban, berkewajiban ya. ya. Tapi memang di sini Mas Risna, agak sedikit tricky ya, karena uh, definisinya itu kalau tadi kan ada yang ditanyakan apakah ada lembaga atau peraturan khusus tentang Betul. hal ini gitu ya iya. menangani imigran imigran ilegal iya. lagi ya gitu karena memang definisinya kadang jadi overlapping ya, okay. karena setidaknya itu ada tiga yang dikenal yaitu uh, asylum seeker kemudian refugee atau pengungsi kalau uh, asylum seeker itu pencari suaka ya okay. yang ketiga adalah economic migrant okay. nah yang asylum seeker ini biasanya mereka fleeing mau fleeing apa mereka lari dari negaranya itu karena mereka menghindari Uh, penyiksaan atau misalnya resiko-resiko politik gitu okay. atau resiko-resiko apa uh, terhadap jiwa mereka karena okay. misalnya mereka berseberangan ininya ideologi politiknya mm -hmm. kalau mereka, misalnya mereka nggak pergi dari negaranya mereka bisa terancam lah gitu okay. jiwanya ya mereka itu namanya uh, pencari suaka. Nah, refugee itu sebetulnya status yang akan diberikan apabila pencari suaka ini sudah diterima. Gitu, aplikasinya bahwa okay. dia akan menca apa, mendapatkan status refugee sesuai dengan UN Convention ini. Gitu, okay. sedangkan kalau economic migrant uh, adalah sebetulnya jenis migrasi yang mungkin paling banyak ya di okay. mana apa uh, sekelompok orang pergi dari negaranya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik okay. gitu khususnya se secara okay. ekoperekonomian. Nah, ini yang kadang sering jatuh kepada kategori uh, imigran ilegal jadinya Legal. karena mereka nggak ya. punya dokumen oh, ya okay. atau sebetulnya Orang-orang lebih uh, secara etis lebih menyebutnya sebagai undocumented migrant worker. Oke. Jadi mereka nggak punya dokumen yang sah gitu, Oke. jadi tidak dikatakan sebagai Sini. ilegal. Nah, Untuk gitu. yang terakhir, Bu. apa sih mm -hmm. yang bisa disimpulkan nih Bu, dari kasus migran yang mulai negara-negara barat ini mulai menembok anti imigran? Iya, <coughs> jadi sebetulnya memang ini bagian dari uh, tren global yang cukup rumit yang mas Riznaya, kalau menurut saya mungkin nanti akan jadi satu Oke. session sendiri kalau saya jelaskan ya Boleh. yang jelas ini adalah memang sebuah uh, semacam kemunduran dari uh, ideologi liberalisme Betul. yang sudah diusung sejak bertahun-tahun ya. sejak uh, sejak berakhirnya perang dunia kedua ini tadi ternyata liberalisme yang dipercaya membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk dunia tidak Ternyata tidak 100% terbukti. Ternyata banyak, walaupun tida, uh, memang tidak ada ini, uh, tidak ada perang yang terjadi, tapi ada krisis internal, krisis gitu kan. Kemudian itu tadi menguatnya popul uh, populisme Masih, kanan. Uh, nah, sehingga satu hal yang bisa saya sarankan sebetulnya adalah pentingnya strategic humanitarianism. Jadi. Okay kemanusiaan tapi yang sifatnya strategis oke. gitu tetap Jadi harus sama -sama kerja sama ya, agar Betul. situasi mm -hmm. ini akan semakin baik antar negaranya oke terima kasih eh, sama -sama sama -sama. sudah hadir di sini dan berbincang-bincang di sini akhir kata satu staf saat serta kru yang bertugas pamit undur diri sampai jumpa di episode selanjutnya dalam program rumah demokrasi